Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya ingin berbagi tips, yaitu bagusnya Vitalur untuk reproduksi burung kenari kita. Nah, ini burung kenari yang sudah agak telat birahi ya, dan saya kasih ini Vitalur. Setelah beberapa hari itu sudah nampak perkembangannya, yaitu burung kenari kita sekarang sudah mulai birahi. Ini contohnya perutnya sudah botoli, atau fannya sudah membesar, agak membesar ya. Kita lihat, nah ini burung kenari yang udah agak lama ya, ini agak telat birahinya. Padahal burung kenari hijau yang harusnya, dan ini size nya juga enggak besar, ini kecil saja. Ini harusnya birahinya lebih cepat, tapi yaitu karena itu burung kenari tersebut itu agak sulit birahi, jadi saya kasih ini Vitalur. Nah, ini pemakaiannya kita kasihkan pada burung kita itu selama, kalau di sini instruksinya yaitu selama 14 hari ya, berturut-turut. Setelah setelah itu dua kali dalam seminggu. Nah, ini untuk mendongkrak birahi burung kenari betina ini. Nah, ini bagus sekali. Nah, ini saya pakai juga buat burung kenari yang masih kawin itu. Saya pakai ini juga biar produksi telurnya banyak dan ngisi bagus ya. Oke, untuk sahabat kenarimania, mungkin yang masih belum pakai ini Vitalur itu untuk mendongkrak birahi burung kenari betina, sobat kenarimania semuanya, saya anjurkan pakai ini Vitalur. Murah kok, harganya cuma 10.000. Nah, gitu agar burung kenari kita tidak telat birahi. Oke, dan mungkin cukup sekian saja yang saya bagikan, yang sedikit ini, semoga bermanfaat ya untuk kita semua, terutama bagi yang mulai beternak. Semoga ternaknya lancar. Oke, dan cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.